Iya, benar. Kita dimulai umpan lagi karena pada kandak. Kandak masih usah bola sendirian melebar saja di sana ke pasir. Masih usah bola sendirian di sana. Mereka benar berupa langsungnya akan dilakukan. Saudara Rahmah. Rahmah, lo bukan. Akbar, melebar saja ini kejuru. Tapi bola dihalau lagi, batal lagi serang baik bola Rivaldi. Rivaldi ke tengah. Dicuri kembali, lalu Surabaya melebar kembali, nomor 21, umpan ke tengah kembali, dicuri kembali dan dibuang saja ke tengah, kepada Rivaldi yang dibuku, kurang cermat, bola dicuri kembali, Surabaya, apa yang terjadi, tidak pelanggaran, umpan lagi ke belakang, segera menasir, Nasir melebar lagi, berkapten kesebelasan, nomor 23, segera Aldi, bola diambil lagi. Masih Musa Bola nomor 8. Saudara Denny, kurang semat. Dicuri kembali dari belakang. Berperan disumbai kembali datang lagi nomor 10 di sana. Masih Musa Bola sendirian lagi-lagi. Masih Musa Bola yang berada di nomor 11. Masih Musa Bola. Tapi bola dicocor saja sehingga keluar. Lagi-lagi berebutan, bola dicuri kembali. Masih Musa lagi-lagi berebutan. Umar Utara Tuan kembali lebar lagi. Ia dilakukan kembali dan ke tengah. Lagi-lagi melebar. Sudah dilakukan saja ke tengah. Sudah saja. Masih Musa Bola sembuhan. Lagi-lagi melebar kembali. Alan. Masih Musa Bola. Bola tengah. Apa yang terjadi? Tahan saja oleh penjaga gawang, tendangan keras. Tidak dilakukan saja ke tengah, tangkap saja. Tumbanglah. Tumpung beli diri pengkecil, bukan nyumbang baik. Beli aki-aki maning Rongewu wali Mangewu wali Sekulewu wali ini aki maning dari klub baik Kang Ikhlas Kang Rizal ambilan manjing surga aku maning ano kardus man kita sebenarnya lebih oli sebenarnya aku gak nong maka tumbuh warah sumur hidup ada wangan-wangan lepas-lepas baik ya kita kembali lagi kepada kosong dan berwarna kuning ditukangi oleh coach kita Mas Ato Nugroho dari ikan tendangan sudut yang sudah dimulai dan di sana ada kemur di sana ada 1, 2, 3 pemain apa tentunya jadi foul yang dilakukan pemain-pemain dari Perisai dari Kitung ini di sana ada 10 dan dengan tangkapan yang sempurna sekali ini dah Wawi, Wawi penjaga gawang dari Arga Sunya sang pecinta kopi hitam yaitu daya apalah dayaku sehingga melebar di sana ada nomor 27 yang dimaksud dari Ramasinta ternyata Ramasinta membiarkan bolanya keluar saudaranya Cilau inilah Tandi Ciwang sudah dilakukan apa yang terjadi di sana tangkapan yang cukup sempurna sekali dari Ahmad Sulaiman.
Brajo Rivaldi, saudaranya Rivaldo, ia sudah melambung di sana. No, Barisa di sana saja. Apa yang terjadi di sana? Iya, apa yang terjadi? Wami, Asya merebutkan Wami. Apa yang terjadi? No, rupanya Wami sangat sempurna sekali mengganggu pergerakan dari Fafa. Lagi masih di sana yang dituju nomor punggung 24 dari Rivaldi, saudara dari Rivaldo, pemain asal Barat Trail ini tidak sempurna. Lagi-lagi melebar di sana, masih dikuasai perebutan kembali nomor punggung 80. Ada kadek, inilah kadek asal Sulawesi, kadek lagi-lagi masih dikuasai sepak antara pemain bawah, dan lagi-lagi dikuasai pemain dari Artasinya di sana nomor punggung 23 ada Daya. Apalah dayaku dan lagi-lagi Daya tidak sempurna. Lagi-lagi apa yang terjadi? Apalah daya tidak apalah daya sehingga tendangannya apalah karena tidak terpedaya namanya. Lagi-lagi melebar sana nomor punggung 24 yang dituju saudaranya dari Rivaldo ini. Rivaldo melebarkan di sepaja nomor punggung berapa itu, sana ada nomor punggung Yuri. Apa yang terjadi? Hambatan demi hambatan pemain dari Argasinya ini lagi-lagi tidak sempurna, masih dikuasai nomor punggung 12 Nasir. Melambung sana lagi-lagi Mas Wabi, inilah tangkapan kopi hitam. Kacar lagi-lagi di sana nomor punggung 24 capuan, lagi-lagi tangkapan si kopi hitam Mas Wabi ini. Lagi-lagi apakah kaos tangannya ada kopi hitamnya? Daya lebar nomor punggung Java, masih dikuasai Dava. Lagi-lagi apa yang terjadi sana? Ternyata tidak sempurna umpan dari Dava. Rekannya atau frame-frame-nya untuk meminta apa yang di sana? Perebutan berimbang majur apa yang terjadi? Di sana masih dikuasai pemain-pemain dari Argasunya. Apapun yang terjadi di sana masih perebutan bola yang satu ini dikuasai pemain dari Argasunya. Apalagi yang di sana sasa. Di sana panggil 50 kalinya. Lagi-lagi sudah dilakukan di sana. Apa yang terjadi? Sapu saja, buang saja, direndi saja. Ternyata bisa terkejar di sana. Lagi-lagi perisai gitu masih menguasai nomor punggung 10. Apa yang terjadi di sana? Masih juga dikuasai pemain-pemain dari Argasunya. Sebagai partai balas dendam dari Indra Gila yang kemarin dikalahkan melalui adu penalti. Indra Gila, apakah sang poros itu akan bisa merejam balas dendam dari Indra Gila ini? Justru kita saksikan saja nanti besok sore antara poros itu Wetan dengan Indra Gila dari Desa Trusmi Kulon. Akan diperkuat pemain-pemain dari Barat ekstrim nasional. Bukan di sana, langsung saja ke arah gawang. Apa yang terjadi? Kembalikan di sana nomor punggung 5. Apa yang terjadi? Bukan Omzen Budika terjadi di sana. Apa yang terjadi? Kanan balik di sana. Sudah di sana. Apa yang terjadi? Ternyata posisi juga terperangkap offside. Kepada nomor punggung 11 Arif, headingan dari nomor punggung Dandi ini tidak sempurna. Nyata di sana masih dikuasai pemain-pemain dari Argasunya. Halau saja oleh Yuri. Lagi-lagi masih dikuasai Utakatik, masih mencari temannya, mencari rekan-rekannya. 80 nomor yang dikuasai di sana, umpan kepada temannya, buang saja. Minta temannya lagi-lagi, lemparan yang tidak sempurna. Foul dilakukan pemain Berisa Gidung pada pemain dari Argasunya. Kadek melebar ke arah kanan, sana sapu saja nomor punggung 21 ada Refli. Lagi-lagi dikuasai, melebar ke Rama Sinta. Inilah Rama menguasai dan mengumpan kepada nomor punggung sana, nomor tanding. Gila Dandi, apa yang terjadi? Dengan tenangnya 10 kadek melebar lagi ke arah sisi kanan. Lagi-lagi dikuasai, meminta kepada temannya di sana, tidak sempurna satuannya sehingga melintir ke arah kiper kita, Hina Mas Wawi. Lagi-lagi dikuasai, melibas semua, 1, 2, 3 dilintas, sapu saja. Lagi-lagi Yuri melebar,
nomor punggung 24 ini Revati Dauda kembali lagi-lagi rebutan pun dilakukan di sini nomor punggung 10 apalah dimaksud Yuri tentunya di sana dihalau pemain-pemain belakang dari Argasunya lagi-lagi diserobot saja lagi-lagi nomor punggung 10 di sana apa yang terjadi Dauda Kadik di siapa yang terjadi lagi-lagi diselamatkan sang kaki dari pemain belakang Argasunya saku saja nomor 10 apa yang terjadi di sana Tandi masih mengejar di sana ada nomor punggung 5 Egi lagi menangkan Tandi Santoso di sana ada Aldi apa yang terjadi saku saja dan masih dikuasai pemain-pemain Argasunya di sana ada Tandi dengan gesekannya ciri khas dari Argasunya seperti apakah nanti ternyata di sana ada yang lebih kuat lagi sampai tembok sampai 6 nyata 30 menit babak pertama selesai dan kedudukan belum berubah masih 0-0.